Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'anhu. Segenap kru kerabat Selop turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya. Namun sebelum masuk ke dalam video, mari luangkan waktu kita sejenak untuk sama-sama berdoa. Semoga mendiang dipermudah jalannya serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Amin ya robbal alamin. Tak lupa simak video ini hingga akhir, supaya tak terjadi kesalahpahaman. Juga luangkan jari Anda untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya tak ketinggalan kabar terbaru. Baru-baru ini yang dikutip kerabat seleb dari artikel Jakarta, poskota.co.id yang telah diketahui, artis ini lama tak muncul di layar kaca. Iya, siapa yang tak kenal artis Mona Ratuliu yang merupakan salah satu pemeran di dalam film Lupus yang booming pada masanya. Artis senior ini, Mona Ratuliu merasakan duka yang begitu mendalam saat mendapatkan berita yang mengejutkan atas meninggalnya sosok ini, yang juga merupakan penulis dari cerita Lupus. Namun, karya sosok ini hanya bisa dikenang, sebab sang legenda telah berpulang ke pangkuan sang ilahi. Mona Ratuliu berusaha ikhlas karena sang sosok. Pasalnya, selama ini pun pernah mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Semua rekan artis termasuk Mona Ratuliu hatinya hancur saat mengetahui informasi tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan kesayangan. Patah hati banget dapat kabar pagi ini, ujar Mona Ratuliu melalui akun Instagramnya. Dikutip kerabat seleb dari poskota.co.id Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2022. Ternyata sosok yang dimaksud Mona Ratuliu ialah sosok penulis legendaris Lupus, yakni Hilman Hariwijaya. Diketahui, Hilman Hariwijaya meninggal dunia di usia 58 tahun pada hari Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022, sekitar pukul 8:02 waktu Indonesia Barat. Menurut Mona Ratuliu, Hilman Hariwijaya merupakan sosok legendaris. Sebab di usianya yang tak lagi muda, lelaki 57 tahun itu masih aktif menulis. Hilman penulis sejati, sepanjang hidup masih nulis. Bahkan saat kami reuninan pun dia tetap ikut kumpul sambil menulis, kata Mona Ratuliu. Mona Ratuliu menuturkan ada banyak sinetron yang lahir dari cerita Hilman Hariwijaya selain Lupus. Inilah yang membuat Mona Ratuliu menyebut sahabatnya sebagai salah satu sosok legendaris perfilman Indonesia. Hampa hati gue, kata artis Mona Ratuliu yang pernah berperan sebagai Poppy di sinetron Lupus Milenia ini. Istirahat ya men, lu sudah sembuh sekarang, pungkas dari Mona Ratuliu. Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.